Ngapain sih kita diajak ke sini terus? Nih kakek-kakek, sekarang di sini dulu ya. Saya ajak ke taman, biar gak bosen. Masa di panti mulu, ntar bosen jadi kakeknya, ya. Ah, panti jomblo. Jompo. Ya kita kan jomblo semua sudah. Sebenarnya kita tuh gak bosen sama pantinya ya. Iya. Bosen sama perawatnya. Perawatnya kamu terus. Kakek pikir saya juga gak bosen apa. Tiap hari ngelainin kakek-kakek mulu. Diajak ngomong gak nyambung. Nah, makanya tuh lain kali kalau mau beliin baju diukur dulu. Tuh, kan gak nyambung. Lu gimana sih gak nyambung ngomong orang dia ngomongin masalah sarapan ngomong pacaran. Eh makanya kalau ngomong alat pendengarannya dipakai jangan di sini. Di sini nih. Nah. Tuh dipakai alat pendengarannya. Mana alat pendengar? Alat pendengaran emang apa itu? Kirain lampu belajar. Kecil banget lampu belajar. Enak. Cowok enak kan? Di taman ini enak. Kalau di panti, di taman enak. Di panti capek kita buku terus. Kalau di sini kan nggak usah pakai tongkat, bebas dia kan. Udah, di sini aja dulu ya, sebentar ya. Saya mau panggil teman saya dulu buat temenin kakek-kakek jaga di sini ya. Saya tinggal ya. Iya, iya. Jangan nakal. Iya. Enak ya, aduh udaranya ya. Iya. Udah lama banget gak lihat langit biru di Jakarta. Oh, segar banget. Masih muda kok main ke taman sini. Emang kenapa? Emang boleh? Gak ada larangannya. Neng. Apa? Neng, ada nomor handphone kan sana ya? Ya iyalah, jelas-jelas ada handphonenya. Iya, ini kakek tuh lupa nih nomor teleponnya. Bisa miss call nggak? Gimana caranya mau miss call kakek lupa nomor teleponnya? Terus kakek nyebutinnya gimana? Enggak, biar inget nomornya. Iya. Nomornya kasih nomor kakek ini biar ditelepon. Nah, kalau nomor teleponnya berapa? Oh iya, iya, iya. Nomor teleponnya berapa? 08. Mending nomor telepon kakek aja yang ini. Hah? Kan kakek lupa nomor kakek. Tadi aku ingat atau enggak? Lupa. Ini emang lupa. Kamu sudah pelupa, pendengaran berkurang. Iya. Nomor aku apa nomor dia? Kamu kasih nomornya. Tapi jangan semua. 4 nomor aja. Iya udah. Nomornya saya apa nomor dia? Tanganmu masih merah habis bekas stempel yang tadi. Susah. Nomor siapa? Nomor dia atau nomor saya? Nomor kamu. Boleh. Ya. Nomor kamu berapa? 08 setengah. Banyak banget nolnya. 08 sampai 8 iya. Gitu. 0 iya. Nomor apa? 08 setengah. Iya. 1/4 ya. 3/4. Iya. Tahu enggak kalau diterjemahin gimana? Jadi apa tuh? 0005 75 iya. Udah masuk belum? Ah, itu berarti nomornya mau. Tuh, ini nomor sekarang. Kakek nih. Oh, udah masuk nomor, nih. Ini coba berapa nih nomornya kakek nih? Nih. Namanya siapa nih? Iya benar itu nomor saya. Namanya siapa? Cinta. Hah? Cinta? Bertahan satu cinta. Serangga. 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 Rangga. Rangga kan pacar aku. Oh. Kamu punya nomor. Nih, punya. Nih kamu. Ya ada kek. Duduk situ boleh enggak? Kenapa boleh. Kakek nomornya juga lupa? Hah? Kenapa kakek juga lupa nomor kakek? Enggak, telepon ke nomornya dia yang tadi. Kenapa emang? Kakek enggak punya handphone. Hati-hati sambungnya copot. Wah, kamu telepon ke nomor yang itu tadi. Ngapain? Buat situ. Apa? Biar punya nomornya. Tapi kan, ngapain saya nelfon ke situ? Saya nggak punya HP. Jadi kalau nanti dia telepon, ya. Berarti telepon ke saya. Terus kalau misalnya nggak punya HP, nyan buat aku. Apa? Ya tapi kalau yang telepon dia, namamu siapa? Karina. Nah kalau Karina telepon berarti nyari aku. Udah deh, ini kayaknya nggak benar deh nih. Mendingan kita cabut aja. Iya, makanya kamu ngapain tadi selfie-selfie sama dari dia. Dari tadi tahu. Nama baru sadar sekarang. Kita ngapain aja yuk. Yuk, ini ada rambut nenek. Kakek pasti kangen kan sama nenek. Neneknya di mana? Kakek pasti kangen sama nenek kan?
bukan kangen lah. Lu sekarang kakek-kakek suruh jajan. Bisa berdiri aja syukur. Nih lihat bisa berdiri aja syukur. Maksudnya bukan itu. Kan pakai tongkat kakek. Iya. Maksudnya gini, kalau jajan sembarangan, kalau sudah tua ini perjalanan nggak normal. Tenang. Kadang-kadang makan kerupuk yang keluar daging. Ya, silakan. Ini juga ada nih kerupuk. Oh. Kerupuk kulit. Iya, ya. Enak kan? Ini kok keras? Ya ampun, maaf kek. Yang ini jajanan minggu seminggu yang lalu. Minggu yang lalu? Ini seminggu. Itu seminggu yang lalu, kakek. Enak. Enak kan? Atau mau jajanan yang lain enggak, kakek? Yang lain nenek deh, rambut nenek deh. Rambut nenek enggak mau. Yang bumbu ada enggak? Hah? Yang puk, yang bumbu gitu. Yang empuk. Bubur, ada bubur enggak? Enggak, itu tadi air putihnya empuk enggak? Air putih mah tinggal dilep. Apa kemarin aku naruh air putih di kulkas yang atas, diambil keras ngampuk. Ya iyalah, itu kan freezer, itu bisa jadi es batu. Kalau ini enggak, kek. Ini jualan ini enggak? Biasa. Halusinasi. Halusinasi. Bubur. Enggak. Ya halusinasi nasi dihalusin kan jadi bubur. Halusinasi. Udah aja berapa tuh semuanya? Jadi 100.000. Hah? Murah amat enggak rugi kamu? Enggak. Mahal dong 100.000. Ah berarti enggak apaan? Enggak rugi kita. Enggak. 100.000. Nih, udah kasih aja berapa gitu. Ya ampun, ini uang zaman kapan? Ya emang kakek waktu dulu dapat jajannya duitnya segitu. Zaman kita SD jajan kakek itu. Kakek ini udah enggak laku. Orangnya tersinggung. Kakek gimana? Jadi kayak ini mana udah enggak laku, kek. Masih laku, dibelanjain di SD kita dulu. Berapa tahun yang lalu? Alah, baru 65 tahun. Nih, duit ini nih, tahu enggak nih? Iya. Zaman dulu Bang. Kakek umur berapa sih, Kek? Kalau ini sekarang. Aku juga udah enggak tahu. Jangan-jangan kamu kakekku. Begitu kan. Udah deh, Kek, udah enggak usah deh, Kek. Ini udah gratis deh, Kek. Aduh. Kasih ya. Jangan beli. Lumayan dapat ginian. Bukannya itu dagangan yang... Tadi kan. Sudah berubah. Sudah dorong ke kali yang jual. Sudah lempar ke kali yang jual, kita ambil dagangannya. Tadi sama. Ini cita-cita saya mau dagang beginian. Masa cita-cita? Kamu siapa? Kesini. Sur, ini sasaran empuk nih. Mumpung kakek-kakek, sasaran empuk. Kita pala. Sasaran empuk, udah tua gini mah sasaran alot. Kamu apa sih Herman kamu ini? Preman. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita minta duit nih. Mohon maaf nih ya, ini bukannya apa-apa nih kan bisa nih sini wilayah kita nih. Bisa duit lah, berapa sih? 4-5 juta lah. 4-5 juta bang, kira-kira lu bang. Seadanya deh, berapa dong kasih ya? Masa, kasih dong. Cetan. Kasih. Bapak mau ngapain? Ini apa sih adek? Adek ini apa? Udah di sini. Preman. Aduh. Ini kasih enggak nih? Jangan main kasih dulu aja. Kasih dong. Apa, Pak? Kalau enggak dikasih nih, kalau enggak dikasih saya pulang. Kalau enggak dikasih saya pulang. Woi. Ya udah pulang aja. Ngapain pulang? Kamu jangan main bel-bel aja, mau denger cerita kakek enggak? Cerita apa? Ceritain tuh. Begini deh, dulu tuh saya tuh lebih sangar, dulu tuh waktu zaman perang, ada bisa ngerasain Belanda waktu itu datang. Bapak yang di mana? Belanda nih. Bapak di mana? Ya Belanda datang. Terus? Saya di sini. Terus? Harusnya kan saya berani. Dulu, kenapa kamu nyusul ke Belanda? Di sini aja. Belanda masih di situ. Nih. Belanda di sini. Dulu. Belanda sini. Saya diem. Ngapain? Ceritanya sudah, kamu udah lupa kali. Ini. Apa? Kenapa? Iya itu. Saya diem. Ya diem itu. Terus? Nih. Ya diem. Diem dong. Bukan gitu ceritanya. Jadi gimana? Gini. Udah jangan banyak cerita deh. Mana? Ini ceritanya dikit aja. Apa? Belum inget. Dulu
zaman perang kemerdekaan. Itu ada pejuang. Ya ada 10 pejuang dikepung tentara Belanda. Kita berdua enggak lari. Oh ya? Kok enggak lari? Kita kan ikut Belanda. Ngapain ikut Belanda? Bapak ikut Belanda. Bapak ikut Indonesia. Oh, Bapak jadi ikut berjuang dengan tentara, dengan pejuang-pejuang Belanda. Kakek ini yang mengusir penjajah. Masa kalian enggak malu? Ini kakek-kakek ini aja berjuang mengusir penjajah. Sehingga kalian bisa seperti ini. Tuh, bisa hidup sekarang merdeka, malah main pala. Masa depan kalian apa? Ingat ya. Ingat, kakek itu udah berjuang. Kalian tinggal mengisi hasil perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Minta uang. Nah, gini dong. Kasihan disuruh. Harusnya tuh mikir. Anak muda tuh gini. Anak muda tuh. Bermanfaat. Sacut-sacut nyemprot kamar lo. Sacut-sacut. Pak An. Apaan, Bang? Enggak ada, Bang. Ah, lu gimana sih? Lu gimana? Masa enggak ada? Saya kasihin mereka, kasihan, Bang. Iya, Bang. Soalnya mereka yang memperjuangkan negara ini supaya merdeka, Bang. Ah, lu tuh bohong. Tenang aja, gua teriak-teriak ini dia enggak bakal denger, dia budak. Aja gua taruh di taman biar tinggal lu palak. Malah enggak lu palak-palak. Kamu menyimpan kami berdua di taman ini supaya kami jadi dipalak. Siswa. Kok taman siswa? Jadi biar kita dipalak. Iya Pak. Iya. Terus dia suruh kita malak. Kalau biar nanti orang-orang tua taruh sini terus disuruh malak sama dia Pak. Oh, Pak. Terus kita setor ke dia Pak. Iya. Karena dikira orang-orang tua ini nggak bisa ngelawan apa pasti kalau iya, dipalak Pak. Dikasih sama dia nih Pak. Oh, berarti kamu sudah punya akal busuk, akal bulus. Kamu yang harus tanggung jawab. Bikin kami kembali muda.